Hari ini genap setahun Anwar Ibrahim mentadbir negara meskipun dibadai kritikan pelbagai pihak. Musuh politik beliau mendakwa Anwar gagal menyelesaikan isu-isu kritikal negara termasuk kenaikan kos sara hidup, peningkatan keperluan asas dan banyak lagi. Di sebalik kritikan itu, Anwar telah meluncurkan kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat dengan menetapkan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum 10 tahun. Walau bagaimanapun, penganalisis ekonomi dan politik berpandangan dalam masa setahun pentadbirannya, kerangka ini masih tidak dapat dilihat biarpun prestasinya sebagai Perdana Menteri dilihat baik. Menurut pakar ekonomi Bajoyai Bardai, rancangan Anwar untuk mengukuhkan ekonomi Malaysia tampak sukar dilaksanakan dengan barisan kabinet yang dilihat kurang berkeupayaan. Berasas pada perancangan-perancangan itu, mereka merasakan bahawa ekonomi Malaysia akan menuju kepada arah yang sangat kukuh jika semua ini boleh dilaksanakan. Jadi bila dilihat pasukan kabinetnya, nampak kurang berkeupayaan untuk melangkah mula melaksanakan itu yang menjadi isu menyebabkan penganalisa ekonomi dan penganalisa kewangan merasa agak sangsi dengan kerajaan hari ini. Sementara itu, Ahmad Fauzi Abdul Hamid daripada Universiti Sains Malaysia turut menyoal sejauh mana kerangka ekonomi madani dapat direalisasikan berdasarkan ekonomi dunia ketika ini. Anwar menjadi Perdana Menteri dalam keadaan bahawa ekonomi dunia secara umumnya cukup mencabar dan ekonomi negara sekarang ni, dia kita tidak isolated krisis makanan yang affected by perang Ukraine-Russia. Ini memberi kesan kepada pemakanan dan tambah satu lagi perang sekarang ini di Timur Tengah yang boleh akan merebak. Jadi ini semua lambat laun akan memberi kesan kepada ekonomi dunia dan ekonomi Malaysia sendiri pun. Meskipun begitu, Fauzi menegaskan fokus Anwar adalah demi memperkasakan nasib rakyat dan golongan marhain. Fokus dia lah memperkasakan rakyat. Okay. Ini tidak lari daripada tonggak utama Kataan Harapan sendiri ataupun parti keadilan rakyat sendiri, iaitu memperjuangkan nasib rakyat ataupun golongan tersebut, marhain lah. Bukan golongan elit, golongan rakyat kebanyakan. Namun persoalannya, adakah ekonomi madani yang telah dirangka mampu memacu ekonomi dalam jangka masa 5 tahun kehadapan ini? Sekiranya rombakan kabinet bakal berlaku, adakah ia dapat mengubah situasi sedia ada? Syazwana Amir, Berita FMT.